Hello, hari ini kita bertemu lagi, tapi kali ini kita akan unboxing kita punya new mouse. Mouse kita pada hari ini ialah G Pro Wireless. Depan saya ini ada tiga G Pro Wireless ni. So saya akan buka satu, kita akan tengok. Terbaliklah satu. So kita akan tengok apa yang ada kat dalam ni, macam mana performance dia. Yang paling penting dia punya berat. Sebab apa saya kata dia punya berat? Sebab Logitech G 903 yang famous ni, bagi saya yang tak berapa minat main game shooting, yang tak apa nak kisah sangat setakat main Dota, dapat rasakan yang mouse G 903 ni berat. Apa yang borek dosa, entahlah, tak tahu kan. Tapi ramai orang kata yang G Pro Wireless ni dia ringan. Ringan tangan mana? Jadi kita tengok. Okey. Pasal so, kita letak dua ni kat tepi. Okey, tak sini ah, mana nampak kat frame ke tak? Dua ni kat tepi. Tak nampak. Okay, kita akan buka ni tengok. Yang first sekali dia datang dengan tak tahulah benda yang free gift. Bagi pack lagi. Buka tengok apa yang ada. Oh, wow. Unboxing G Pro Wireless ni sebab dia baru, dia guna hero sensor. Lepas tu dia mahal. Tak ada siapa lagi pernah pakai, saya rasa. Bukan tak ada siapa tak pernah pakai, maksudnya tak ada siapa yang saya kenal pakai benda ni. Tak tahu lah, ramai yang bangsawan kat luar sana yang betul-betul bangsawan. Asal baru je boleh, asal baru je boleh. Okay, ni dia kotak dia saja. Balik lagi. Ni dapat free gift apa ni? Oh ni. So ni. Oh ni. Pouch bag so ni. You're good. Letak port tau. Logitech, daripada Logitech. Nak letak mouse kau, nak letak hard disk kau boleh kan ni kan? Tak masalah. Okay, kita akan buka Logitech G Pro Wireless kita. Mana nak lekat ni. Okay. Aku sebenarnya dah lama nak try mouse ni, tapi ya tak kesampaian kan, bajet tak ada. Ini saya baik ada bajet sikit, kita boleh lah. Kita tengok. Sebab G903 ni serius ni berat. Sebab aku pakai G903 ni kan, aku tak pakai weight pun, aku buang semua weight. Sebab G903 ada weight adjustment. Macam nak buka weight adjustment lah. Weight adjustment dia kosong. Compared to G900 tu way lighter. Sangat light. Aku dah siap buang set button, tak ada set button semua. Sebab dia boleh buang kan. Still berat tu aku. Sebab tu aku tak sabar nak try G Pro Wireless ni. Yang kata yang ada team e-sport, tak tahu team mana, sponsored by Logitech ni, dia pakai mouse ni untuk main tournament, menang ya, CSGO. Maksudnya wireless memang tak ada isu. G703 pun tak ada isu wireless. Cuma weight tu jadi isu bagi aku. Sebab aku lagi selesa pakai G900 daripada G903. Okey. Dah buka dia. Ni dia presentation out of the box. Allah jatuh. Tak macam, tak premium sangat. Even though yang ni lagi mahal pada G900, tapi tak se-premium G903 dengan G900 punya unboxing lah. Kalau korang biasa tengok yang apa? Kalau biasa tengok kotak untuk mouse G900 dengan G903 ni, memang sangat cantik lah berbanding dengan ni. Ini okay. First impression bila aku pegang kat, wow, sangat ringan, baik ringan. Sekejap eh, ini weh. Aduh, tergolak. Okay, sangat ringan.
Aku tak tahulah dia punya weight dalam gram ke apa kan, tapi memang noticeable punya reduce of weight. Okay, dalam ni kita dapat lagi apa ni? Oh, ini dia punya macam biasa lah, pemberat dia. Pemberat untuk untuk mouse. Ada C4, C5, G6, G7. Nah, ini tempat rasanya tempat slot in. Slot in kat tepi dia, kat bawah. Tak sure lah, kena tengok nanti. Dalam ni pun ada rasanya USB receiver kot. Ya. Yes. Tak premium macam G9 O3 lah. G9 O3 sangat premium lah. Dia punya packaging, dia punya tempat pemberat, punya holder, dia punya USB holder sangat lain lah. Ada bekas je. Kan ni apa pun tak ada. Eh, borek tapi mahal. Lagi mahal ni. Entahlah, Jang. Pakai lah. Ha. Okay, dalam ni pemberat. Aku tak nak pakai pemberat. Aku lagi suka mouse kuringan. Okay, dalam ni. Kabel. Rasanya kabel. Tengok, aku tak perlukan kabel sebab aku rasa kabel dia sama dengan G900 kabel ni. Standard Logitech pakai kabel ni. Kalau aku perlukan kabel yang sama, so aku tak perlu keluarkan kabel ni. Yes, sama. So aku tak perlu. So kita akan try tablet dalam ni. Somak. Somak ni manual. Somak. Somak. Okay, aku akan cabut ni. Seperti mana-mana mouse wireless, dia akan dapat. Kita akan, kau akan cabut. Ni USB receiver dia. Ni sebagai holder ataupun extender kot. Ataupun extender. Tapi saya tak perlu, tak perlu guna. Tak pernah ada isu benda ni. Okay, so aku akan try plug in kejap. Tengok apa cerita. Mana USB? USB tak jumpa. Okay, plug in. Ni kita letak tepi dulu. Tapi yang ni lah, ni paling mahal rasa. Tak ada jual mana-mana ni. Nak dapat pun kau buat lah sendiri. Okay. Ni dia punya, apa nama? Plastik. Macam biasa. Okay, daripada sini kita boleh tengok. Seperti mana-mana mouse Logitech. Ada weight adjustment. Oh, okay. Bawah ni ada tempat simpan USB. USB receiver kau. So, okay. Rasanya ada weight adjustment ni. So, ni biasanya tempat letak weight. Okay, kita on. RGB as always. So, macam G903. RGB. Tapi yang ni sumpah ringan. Weh. Sumpah ringan gila. Sekejap aku google. G Pro Wireless Weight. Dengan G903 Weight IG. Weight dia berapa lah? Oh, scroll wheel ni aku suka. Scroll wheel. Scroll wheel ni. Okay, physical specification. Weight 80 gram. Wow. 80 gram eh. G903 is 110 gram. Apa yang aku suka daripada mouse bentuk macam ni, contohnya macam G703 dengan berbanding dengan G502, G900, G903, tapi scroll wheel. Sini. Bising. Kan? Bising kan? Bising. Aku tak minat. Even though dia ada yang infinity scroll ni. Bukan guna pun pakai benda ni, merapu. Kau scroll jadi merapu, tak precise. Aku tak suka. G903 isu bagi aku ialah dia punya scroll wheel. Aku tak minat, memang aku tak suka scroll wheel macam ni. And dia punya berat. G Pro Wireless solve all the problems. First sekali, dia ringan. And secondly, dia punya scroll wheel. Tengok, tak ada bunyi kan? Yes. Itu yang kita nak. Fuh.
Even though tak premium macam G903, tapi dia punya harga, even though harga lagi mahal, aku pun boleh. Even lagi mahal, harga lagi mahal. Tapi unboxing experience tu lagi kurang daripada G903. Entahlah. Apa-apa pun. First impression, I'm very very impressed. Dia punya sensor tak payah cakap. Logitech, aku tak ada masalah sensor. Logitech cuma mungkin ada masalah scroll wheel dengan klik. Pernah lah. Aku punya G703 hantar MA sebab klik dengan scroll wheel. Okay, tu saja daripada Dan. Apa lagi? Jumpa lagi. Ciao.